Pemirsa, sekarang di sini Master Limbat tadi sudah melakukan atraksi Bambu Gila dan sekarang akan melakukan atraksi lagi. Tapi sekarang saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh teman-teman dari pemeran 7 manusia harimau Next Generation. Silakan di sini ada teman-teman saya. Di sini ada Perel, ada Juan, ada Salsa. Ya, di sini kita lihat teman-teman akan menyaksikan atraksi yang berikutnya dari Master Limbat. Master, selanjutnya ya kita juga ditemani oleh Jian. Silakan Jian, bro, geser dikit sini. Master, selanjutnya akan melakukan atraksi apa? Bikin kaget aja, saya belum sempat bisikin, nanti gigi saya nancep. Jadi gini teman-teman, Master Limbat, pemirsa di rumah, akan melakukan atraksi berupa dia akan menggunakan kekuatan harimau, dia akan membuat dirinya menjadi kaku dan dia akan tubuhnya yang kaku itu akan dinaiki oleh teman-teman laki-laki yang ada di sini. Master, pertama akan melakukan apa dulu? Ya, ini ada teman-teman itu dan juga ada dokter ya. Maaf, di sini juga ada tim kesehatan. Mengapa harus menggunakan tim kesehatan di sini? Untuk menjamin keselamatan. Supaya semuanya benar. Karena resiko dari atraksi ini, dari atraksi katalepsi ini adalah salah satu resikonya apabila gagal, maka akan terjadi pendarahan begitu ya. Iya. Baiklah, pemirsa di rumah, kita akan segera melakukan atraksi ini. Teman-teman boleh dilihat. Silakan Master, kita bergeser dulu. Nampaknya Master akan melakukan ritual. Proses pengkakuan diri ini untuk konsentrasi. Dan bagian yang paling bahaya adalah apabila gagal, maka akan terjadi pendarahan. Oke, di sini kita bisa melihat Bang, karena Master Limbat ini namanya katalepsi. Jadi mati di bagian dada sampai ke ujung kaki. Jadi seperti mati rasa. Ya. Mati rasa ya. Iya, karena ini juga tidak sembarang orang yang bisa melakukannya Bang. Karena ketika Master Limbat tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akan terjadi pendarahan di bagian hidung dan juga telinga. Bianca, nampaknya ya. Master Limbat sudah dalam posisi kaku tubuhnya ya. Dan sekarang kita akan menguji dengan salah satu dari teman-teman. Siapa duluan yang ingin naik? Juan, Jian, atau Parel? Siapa duluan mau naik ke badannya? Terserah. Oke, Zian boleh? Zian. Zian, silakan Zian untuk kamu mencoba. Aja, kamu kan cowok, Bu. Atau ini dulu ya? Oke, boleh. Silakan Zian. Ya pemirsa di rumah, kita akan melihat ini adalah orang yang pertama
akan mencoba. Meskipun begitu, kita tetap antisipasi, tetap ada tim kesehatan yang memantau. Oke. Okay. Kalaupun nantinya terjadi sesuatu. Pak naik, Pak. Oke. Okay. Iya, Jian Jiga sudah menaik di posisi tubuh Master Limbat. Sebentar, sebentar. Oke. Okay. Zian. Oke, okay, berikutnya yang akan naik ke atas, Juan. Serius? Oke. Okay. Juan. Pemirsa jangan pernah meniru adegan ini di rumah dengan alasan apapun. Betul sekali Bang Narji. Ini di, naiknya di mana? Meniru adegan ini ya. Oke, okay, berikutnya di bagian dada akan naik Feral. Permisi ya Om Limbat. Misi. Bu, kamu mau naik kemana? Aku gak enak. Sorry ya. Sorry. Bu, awas. Oke, okay. Terlihat ada tiga orang laki-laki yang bertubuh besar. Ya, minta tepuk tangan. Ya, sangat luar biasa untuk Master Limbat. Jian, aku boleh nanya beratnya berapa? Oke. Okay. Aku. Ya, halo. Ya, silakan. Sepertinya silakan. Ini cukup. Bisa turun, bisa turun. Bisa sambil turun. Oke, okay, silakan turun. Jian, silakan turun. Iya. Berikutnya Juan, silakan. Ya. Oke. Okay. Feral silakan. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk Master Limbat. Feral, wow. Berat badan berapa? 65. 65. Ya. Jian. Saya 73. 73. 73. Juan? 71. 71. Hampir 200 kilo. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan sekali untuk Master Limbat. Oke. Okay. Dan pemirsa di rumah, kita akan kembali menantang Master Limbat. Betul, karena di sini ada permainan yang lebih berbahaya lagi, lebih menantang lagi, karena Master Limbat tidak cukup dengan tiga pria aja di atas badannya. Tapi dia menginginkan beton. Ada berapa beton boleh tahu, Mas? Ada ya. Tiga buah beton dan masing-masing. Teman-teman bisa bergeser sedikit. Okay. Ya silakan. Di sini wow. Ada beton. Kira-kira dan tadi Bi, beratnya berapa? Hah? Ini berat beratnya? Sekali loh. Beratnya ini hampir 8 kilo satu. 40. 40 kilo. Kilo ya? Iya. 40 kilo dan Pia perlu iya, diketahui bahwa nanti Master Limbat beton-beton ini akan dipukulkan dengan palu yang besarnya yang beratnya hampir 40 kilo. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Ya. Farel bisa digeser sedikit. Sekali lagi kita ingatkan buat pemirsa di rumah jangan sekali-sekali meniru adegan ini dengan alasan apapun. Betul. Ya, karena Astisen dari Master Limbat rupanya ini Sang Algojo sudah siap untuk melakukan. Ya, bersama-sama kita hitung ya pemirsa yang ada di rumah dan juga penonton yang ada di lapangan Karawang. Satu. Dua. Tiga. Oh, wow, tepuk tangan buat Master Limbat. Luar ya. Biasa, tiga beton teman-teman, patah. Kita bisa berkumpul, kita bisa cek satu-satu. Silakan Mas, boleh dicek satu-satu betonnya. Bahwa semuanya memang sudah dalam keadaan hancur. Ini hanya bertumpu pada badan Master Limbat. Boleh diangkat Mas? Dalam kondisi kaku ya, Bianca ya. Ya, betul sekali Bang Narji. Ya, kita cek satu-satu, bata pertama sudah hancur. Bata kedua hancur. Dan kita lihat bata yang pada posisi paling bawah pun dalam kondisi hancur. Tepuk tangan sekali lagi untuk Master Limbat. Wow, luar biasa. Master Limbat. Silakan Master Limbat. Sudah dikembalikan posisi berdiri. Oke, okay. Luar biasa Master Limbat. Oke, Master Limbat, kamu baik-baik saja. Ya, teman-teman dari Tujuh Manusia Harimau bisa melihat sendiri ya, menyaksikan dari dekat bagaimana Master Limbat beraksi, melakukan atraksi ini dan... Tepuk tangan sekali lagi untuk Master Limbat. Dan sudah berhasil wow, melakukan atraksi yang kedua ya. Sampai copot kancing bajunya loh, Master sudah Limbat. Berhasil. Gimana Master Limbat tadi yang dirasain apa? Tidak merasakan apa-apa? Sama sekali. Luar biasa ya Bang. Emang baal nih orang. Cobain. Bang Narji naik tiduran.
ditawarin. Lu sama-sama orang ganteng bukannya nolongin lu. Bang, kasihan Bang. Bang. Bang, teman saya ini stok terakhir, Pak. Jangan. Pemirsa, daripada gue keinjek-injek begini, makin berantakan muka gue. Makanya, kita langsung nyanyi ya. Master kita nyanyi bareng Via Valen dan featuring Ungu. Sangat bahagia. Master jangan dong.